muda. Muda itu apa sih? Apa muda itu hanya sekedar angka? Atau tentang jiwa? Tentang siapa yang paling berkuasa? Atau tentang yang mampu berdaya? Coba pikir lagi. Jadi muda itu gak enak. Harus gagal, jatuh, dan sakit. Tapi harus cepat bangkit, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, jatuh dan bangkit, jadi siklus yang berputar tanpa henti. Muda itu gak boleh cengeng, harus pantang menyerah. Gak boleh pasrah sama keadaan dan nerima apa adanya dengan tameng. Mungkin emang udah ditakdirkan begini. Muda itu harus peduli dengan sekitar, bukan cuma peduli dengan ambisi pribadi. Muda itu gak banyak bercakap, tapi berkarya nyata. Lalu, muda itu siapa? Muda itu pemilik masa depan. Muda itu kamu. Kamu yang mau berjuang. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk yang ke-92. Sumpah berkarya, sumpah pemuda.